BOLASTORT.com, pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner, menyebut setidaknya ada 4 pilar Garuda yang layak bermain di Belanda. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand sudah memutuskan untuk berkarir di luar negeri sejak 2022. Ia langsung mendapatkan kontrak 1,5 tahun bersama klub asal Belgia, KMSK Deinze. Selama 1,5 tahun, Marcelino Ferdinand hanya bermain 7 pertandingan di kompetisi sepak bola kasta kedua Belgia. Menit bermain Marcelino Ferdinand sangat sedikit. Kontrak Marcelino Ferdinand tidak diperpanjang oleh KMSK Deinze. Pemain berusia 20 tahun itu memutuskan pindah ke klub kasta kedua Inggris, Oxford United. Di musim pertamanya, Marcelino Ferdinand belum mendapatkan menit bermain satu detik pun. Ia hanya masuk ke dalam line-up sebanyak 2 kali oleh klub milik ketua umum PSSI, Erik Thohir, tersebut. Marcelino Ferdinand tampaknya sangat berat bersaing di sana. Selain Marcelino Ferdinand, ada Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Rizky Ridho, yang dinilai layak bermain di Belanda. Witan Sulaiman sempat abroad pada 2019 dengan bergabung bersama klub asal Serbia, Ratnik Surdulika, selama 1,5 musim. Ia pindah ke klub asal Polandia, Lechia Gdańsk, selama 1 musim. Witan Sulaiman juga sudah membela 2 klub asal Slovakia yakni AS Trencin dan FK Senica. Sudah 3 musim di luar negeri, Witan Sulaiman kembali ke Indonesia dan bergabung bersama Persija Jakarta sampai sekarang. Untuk Egy Maulana Fikri juga pernah bermain di luar negeri bersama Lechia Gdańsk, FK Senica, dan Sletmore Ivis. Kini Egy Maulana Fikri kembali ke Indonesia dan bergabung bersama Dewa United. Nah, terakhir ada Rizky Ridho yang belum satupun bermain di luar negeri. Bek Persija Jakarta itu padahal diharapkan bisa berkarir ke luar negeri. Ivar Jenner pun kini membela klub asal Belanda, FC Utrecht. Keempat pemain itu dinilai bisa bersaing di Belanda. Saya pikir Marcelino Ferdinand pemain yang sangat bagus. Tapi sebenarnya kami mempunyai banyak pemain bagus seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Rizky Ridho. Saya pikir mereka semua pantas bermain di Eropa termasuk Belanda, kata Ivar Jenner kepada awak media termasuk bolasport.com. Meskipun demikian, Ivar Jenner memberikan satu pesan kepada rekannya itu. Para pemain timnas Indonesia harus bisa cepat beradaptasi dengan sepak bola di Belanda. Pasti mereka butuh adaptasi. Ini seperti saya pertama kali datang ke Indonesia.